Sound system untuk acara Harla Ibnu apakah sudah siap? Belum sih, emang kurang itu. Gimana kalau kita pinjam di Kuri aja? Oh, di Kuri. Ya udah, besok kita ke sana ya. Oke, siap. Oke. Iman, tunggu. Itu siapa? Kok laganya sangat mencurigakan? Iya, siapa itu ya? Kayak bapak kota amal itu. Wah, mungkin maling. Yuk kita ke sana. Gas. Nang. Iya, Pak Yai. Sebentar lagi kan ada Harla Ibnu. Iya. Terus persiapan kalian sudah sampai mana? Alhamdulillah sudah 85% Pak. Walah, ya udah, segera ya, soalnya ini mepet. Iya, Pak Yai. Hei, pencuri! Kenapa kau gak ke masjid? Dan mengapa kau tidak melaksanakan adzan? Padahal bangsaku telah mempersiapkan untuk menutup telinganya. Dan ada juga yang telah bersembunyi ke tempat yang bau dan kotor sekali. Kenapa kau? Saya mau menangkap pencuri kotak amal itu. Tidak! Dia sedang mencari perlindungan di sini. Wajib bagi kami untuk melindunginya. Setan terkutuk. Sudah terkutuk. Membela pencuri yang kelakuannya terkutuk juga. Kamu lebih terkutuk. Dan kalian-kalian semua lebih terkutuk lagi. Akan kubacakan ayat-ayat Allah. Lekas nyahlah kau ke neraka. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagaimana bisa ayat suci Al-Qur'an menghiasi lisanmu? Bahkan hari-hari kau membaca ayat suci tersebut berjujus. Tapi tak ada satupun yang melekat di hati kamu. Bagaimana bisa? Manusia. Apa maksudmu, setan busuk? Aku tahu siapa pencuri kotak amal itu. Dia ialah anak-anak. Dia seorang yatim. Bahkan kini seorang piatu. Ibunya baru saja meninggal seminggu yang lalu. Tanah kuburannya kini masih basah. Dan engkau tega untuk membunuhnya. Menghabisinya. Tapi bukan berarti dia boleh mencuri. Kamu sukanya mengumumkan kas masjid dengan pengeras suara. Sedangkan anak ini sedang kelaparan. Kini anak tersebut hidupnya sebatang kara. Dan lalu kemana kas masjid yang puluhan juta tersebut? Masjid kalian makin megah, makin nyaman. Lalu Allah yang kalian sembah sekarang sedang kelaparan dan kesusahan. Dan kalian pun tidak menggubrisnya.
Kurang ajar! Beraninya kamu merendahkan Allah. Mana mungkin Allah kehausan dan kelaparan. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Lantas, kalian kenapa tidak mengasah hati nurani kalian? Pak, bang, pak. Mau lagi. Saya membiarkan anak yatim itu kelaparan. Biar saya sendiri yang memikulnya.